Halo guys, selamat datang di channel Pencari HP. Di video kali ini, admin akan merekomendasikan 5 HP Realme terbaru di awal tahun 2023, baik yang telah masuk resmi ke Indonesia maupun yang bakal resmi ke Indonesia. HP Realme terbaru di awal tahun 2023, yang pertama ada Realme C33. HP Realme yang telah masuk resmi ke Indonesia pada bulan Oktober 2022 lalu ini bisa kalian dapatkan sekitar 1,5 jutaan saja. HP yang menawarkan desain yang cukup elegan ini telah dibekali dua kamera belakang dengan lensa utama 50MP yang cukup besar, sementara selfie-nya 5MP. Dan sama seperti HP Realme 1 jutaan lainnya, Realme C33 ini juga mengandalkan chipset Unisoc Tiger T612 yang mempunyai performa cukup kencang untuk main game, karena mampu menghasilkan AnTuTu versi 9 mencapai 221 ribuan. Realme C33 dibekali RAM berkapasitas 3GB per 32GB hingga 4GB per 64GB yang masih bisa ditambah slot microSD dengan triple slot, yang ditambang baterai 5000 mAh dengan micro USB, serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Dan inilah spesifikasi singkat dan info harga dari Realme C33. HP Realme terbaru di awal tahun 2023 yang kedua ada Realme 10. HP Realme yang baru masuk resmi ke Indonesia pada bulan November 2022 lalu ini merupakan HP kelas 2 jutaan yang menawarkan desain cukup elegan, performa cukup kencang untuk main game, dan kualitas layar sangat tajam di kelasnya. Pasalnya, selain menawarkan desain kotak yang cukup tipis, Realme 10 telah diotaki chipset MediaTek Helio G99 yang mempunyai performa cukup kencang, stabil, dan juga irit daya, serta telah mengusung layar berpanel Super AMOLED seluas 6,43 inci dengan kecepatan refresh rate 90Hz. Realme 10 dibekali RAM berkapasitas 4GB per 1.8GB, 8GB per 1.8GB, hingga 8 per 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD dengan triple slot, dan hanya membawa dua kamera belakang dengan lensa utama 50MP plus 2MP lensa depth sensor, sementara selfie-nya 16MP yang ditambang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W, serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Dan inilah spesifikasi singkat dan info harga dari Realme 10. HP Realme terbaru di awal tahun 2023 yang ketiga ada Realme 10S 5G. HP yang baru saja rilis di negara Cina ini merupakan HP Realme paling murah yang telah mendukung jaringan 5G. Pasalnya, dengan 2 jutaan saja, Realme 10S telah diotaki chipset MediaTek Dimensity 810 5G dengan fabrikasi 6 nanometer yang diperlukan RAM besar 8GB per 1.8GB hingga 8 per 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD, dan ditambang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W dengan USB Type-C. HP yang telah mengusung layar IPS LCD seluas 6,6 inci dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini dibekali dua kamera belakang dengan lensa utama 50MP plus 0,3 megapiksel lensa depth sensor, sementara selfie-nya 8MP, dan mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Dan untuk saat ini, Realme 10S baru tersedia di pasar Cina yang dibanderol harga 2,4 jutaan untuk RAM 8/1.8GB-nya dan sekitar 2,9 jutaan untuk RAM 8/256GB-nya.
HP Realme terbaru di awal tahun 2023 yang keempat ada Realme 10 Pro 5G. HP penerus dari Realme 9 Pro ini akhirnya telah resmi diluncurkan ke pasar global pada bulan Desember 2022 lalu ini. Selain membawa desain yang lebih baru, Realme 10 Pro ini membawa kamera utama jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Pasalnya Realme 10 Pro telah dibekali kamera utama beresolusi 108MP plus 2MP lensa depth sensor, yang sangat disayangkan tidak ada lensa ultrawide pada Realme 10 Pro ini. Sedangkan Realme 9 Pro sebelumnya hanya membawa kamera utama 64MP saja, namun telah dilengkapi lensa ultrawide. Selain itu, Realme 10 Pro ini telah dilengkapi dual speaker stereo, sedangkan Realme 9 Pro generasi sebelumnya hanya mengandalkan mono speaker saja. Namun sangat disayangkan meski membawa desain lebih baru dan kamera utama lebih besar, Realme 10 Pro ini gak ada peningkatan dari segi layar, performa, dan baterainya. Pasalnya HP Realme ini juga masih menggunakan layar berpanel IPS LCD dengan kecepatan refresh rate 120Hz dan masih mengandalkan chipset Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6nm serta juga ditambah baterai 5000 mAh dengan fast charging 3W dan juga telah dilengkapi fitur NFC dan sensor sidik jari di samping. Di pasar India, Realme 10 Pro terdapat dua varian RAM yang dibanderol harga 3,5 jutaan untuk RAM 6GB per 18GB nya dan sekitar 3,7 jutaan untuk RAM 8 per 18GB nya. Dan inilah spesifikasi singkat dan info harga dari Realme 10 Pro 5G. HP Realme terbaru di awal tahun 2023 yang kelima ada Realme 10 Pro Plus 5G. HP yang juga bakal masuk resmi ke Indonesia ini menawarkan berbagai aspek yang cukup menarik, seperti desain yang sangat mewah, performa kencang buat main game, dan kamera beresolusi tinggi. Pasalnya Realme 10 Pro Plus ini telah mengusung layar lengkung berpanel AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120Hz. Dan telah diotaki chipset MediaTek Dimensity 1080 dengan fabrikasi 6nm yang mampu menghasilkan AnTuTu versi 9 mencapai 529.000-an dan membawa 3 kamera belakang dengan lensa utama 108MP yang sayangnya belum dilengkapi OIS, padahal generasi sebelumnya telah dilengkapi OIS. Selain itu, Realme 10 Pro Plus juga mendukung pengisian cepat berdaya 67 watt yang mampu mengisi baterai 5000 mAh hingga 50% sekitar 17 menit saja dan dibekali RAM berkapasitas 6/18GB hingga 8/256GB yang sayangnya tidak bisa lagi ditambah slot microSD serta telah dilengkapi fitur NFC, dual speaker stereo, dan mengadopsi sensor sidik jari di dalam layar untuk sistem keamanannya. Dan pasar India, Realme 10 Pro Plus dibanderol mulai harga 4,7 jutaan untuk RAM 6GB per 18GB nya. Itulah HP Realme terbaru di awal tahun 2023 versi pencari HP. Dan untuk informasi harga dan link pembeliannya bisa kalian cek di bawah juga ya guys.